Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku, abang, akak, pacik, macik dari Sabang sampai Merauke, siapa mungkin menonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya sudah menonton dan mengklik video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini, guys. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba reaction dari salah satu permintaan subscriber channel ini. Dan ini aku melihat melihat sebuah judul itu agak unik gitu ya, yang mana tanya-tanya warna bendera Indonesia ke orang Malaysia, guys. Nah, jadi yang mana dua negara ini yang bertetangga dekat dari dahulunya sudah menjalani hubungan baik kan. Nah, apakah orang-orang Malaysia, saudara jiran Malaysia kita, sudah mengenali begitu dekat dengan Indonesia, guys? So, jadi bagaimanapun tentang video ini, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jom langsung aja kita tonton videonya. Oke, jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain, guys. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Asik. Oke, 3, 2, 1, let's go. Oke, tanya-tanya bendera Indonesia ke orang Malaysia. Ketika cinta bertasbih. Ayah cinta. Tenggelamnya kapal penerbit. Pengabdi setan. Ayah cinta. Ini kayak interview ya, kayak interview cinta. tanda gimana? Cinderella. Tanya jawab gitu. Ketika cinta bertasbih. Bawang putih, bawang merah. Oke, sebut satu makanan Indonesia. Oke. Nasi uduk. Nasi uduk, asik. Bakso. Nasi sejuk. Benar-benar bakso. Nasi sejuk. Bukan nasi. Kerak telur. Pempek selur. Kerak telur. Bakso. Pempek selur. Bakso. Okey, sebutkan satu artis Indonesia. Randy Pangalila. Irwansyah. Bolehlah. Wow. Alamak. Bayu Cinta Luna. Irwansyah. Iya, Bayu Cinta Luna. Irwansyah. Fadil. Peter Pan. Randy Pangalila. Nama nyanyi. Rosa. Asyik. Randy Pangalila. Randy Pangalila. Oke, sebutkan ibu kota Indonesia, guys. Oke, sebutkan Jakarta? Ibu kota Indonesia. Bandung. Jakarta. Betul. Salah ya? Jakarta. Bandung. Oke, okay. Jakarta. Jakarta. Yogyakarta. Jakarta. Apa warna bendera Indonesia? Oke. Okay. Merah dan putih. Merah putih. Merah dan putih. Merah. Merah. Merah putih. Putih merah. Red and white. Putih merah. Merah putih. Merah putih. Hijau. Hijau. Merah. Putih. Merah. Putih. Warna-warni. Merah. Bisakah mengeja alfabet dengan bahasa Indonesia? A, B. Enggak tahu sih. Tak bisa. A, B, C, D, E, F. Enggak bisa. A, B, C, D, E. Itu mungkin salah. A, G. Ta. A. A. What is that? B. Ba. What is B. that? B. No. B. No. B. C. No. Enggak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, sudah pernah ke Indonesia? Okay. Belum. Pernah. Saya belum pernah. Pernah? Belum. Pernah? Belum. Pernah di Jogja. Sudah. Apakah tertarik ke Indonesia lagi? Oke. Okay. Mau? Nak. Mau? Nak datang lagi. Sangat seronok. Nak datang lagi? Iya. Pengin datang lagi? Ingin. Ingin? Ingin. Yes. Ingin? Ya, pasti aku akan ke sana. Iya. Iya. Boleh juga? Mau? Mau borong? Jika diberi kesempatan bertanya satu pertanyaan untuk orang Indonesia, apakah yang ingin ditanyakan? Tempat mana jual barang banyak murah? Oh, how about Malaysia? Apa pendapat tentang Malaysia? Suka enggak dengan orang Malaysia? Orang yang
tengah belajar boleh kahwin ke? Opinion about Malaysia. Indonesia, pulau apa yang paling cantik di Indonesia saya nak melawat? That's. Dengar kena bahasa Indonesia. Oh. Okey. Susah tu. Kamu suka saya enggak? Asik, oh. Kamu suka saya enggak? Bahasa Indonesia gimana? Gini ya. Ya, gitulah. Aduh gimana nih? Okey dah. Kabari? Kalau di Jakarta tuh biasanya macet. Aku cinta sama kamu. Asik. Gue capek. Bila kapan mau datang? Bila? Semoga sehat-sehat aja. Terima kasih kepada Apik Firdaus, Anas Kusopi, Ahmad Basir, Fajilah Abdullah, Najwa Adnan, Salman Yusof, Nur Liana, Ahmad Jaki, Muhammad Juhdi, Farhan Nur Hanisah. Oke guys, nah jadi video sudah selesai. So jadi ya begitulah realitinya gitu ya kan, antar Indonesia dan Malaysia. Ya begitu pula lah. Ya jikalau Indonesia juga ditanyakan tentang Malaysia, tidak sebegitu paham juga gitu kan, tidak sebegitu banyak yang tahu bagaimana tentang mayoritasnya sebuah negara Malaysia itu seperti apa gitu. Dan ya kita lihat dari video ini, kita ambil positifnya aja, yang mana ini adalah salah satu mempererat bangsa gitu. Yang mana gimana ya, bisa dikatakan juga ini adalah salah satu video yang membuat hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, bisa dikatakan juga sebagai mempersatukan Indonesia dan Malaysia, memperuhwah kuatkan harmonis Indonesia dan Malaysia gitu. Dan begitu pula lah ya, tidak begitu paham, kalaupun teman-teman yang bertanya kepada Sahlan tentang Malaysia, belum tentu Sahlan itu bisa menguasai apa-apa tentang negara Malaysia guys. So jadi buat teman-teman tadi, ada beberapa video gitu kan, pulau mana sih yang paling cantik gitu kan, itu Pulau Bali guys. Pulau Bali itu pemersatuan ya para orang-orang ya memang banyak digemari gitu ya. Dan di mana pasar baju yang paling murah? Oke, Jakarta guys, Jakarta dan Sumatera Medan. Nah, geng, jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Ini adalah salah satu video yang amat menarik menurut aku, karena ya saling mempereratkan satu sama lain Indonesia dan Malaysia gitu ya. Nah, geng, jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah, dan jika ada perkataan salah yang salah, mohon maaf dan luruskan juga dalam komentar. Ya, jangan lupa juga tetap kuatkan ukhuwah kita, harmoniskan Indonesia dan Malaysia kita, tetap satu iman, satu rukun, satu Nusantara, tentunya satu musuh yang sama gitu ya. Saya Salan mohon pamit, dan jangan lupa juga bisa follow Instagram Salan, dan di sana kita bisa tukar pikiran, dan kalian bisa request video apalagi yang akan kita react gitu. So, jadi saya Arga di sini untuk mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.